So welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, I want to show you a little bit of beauty haul dan barang-barangnya. Mostly aku beli di Beautyfest Asia. Aku kesana itu tanggal 29 kemarin. Dan sekarang aku mau kasih tau ke kalian barang-barang apa aja yang aku beli beserta harganya kalau aku ingat. Before that, jangan lupa untuk follow Instagram aku, Zahra Cetari and Touched by Zahra. And don't forget to click the subscribe button and let's jump to the video. Jadi aku mau cerita dulu, hari Jumat itu aku datang ke launchingnya Rose All Day di Sephora Senayan City. Karena aku menangin giveaway dari Rose All Day dan aku memenangkan yang special winner, which is aku didandanin sama Tasya Farasya. Like itu gak pernah dan gak akan juga aku lupain. Kalau kalian mau lihat ini foto-fotonya, akan aku tampilkan di screen. Jadi Rose All Day itu mau launching face palette-nya. Mereka ngadain giveaway untuk 3 orang pemenang. 2 orang pemenang itu winner dan 1 orang tuh special winner. And I got the special winner. Jadi aku dapetin produk mereka yang baru aja launching, dan aku didandanin demo makeup-nya sama Tasya Farasya. Thank you so much for Rose All Day to meeting me with who is inspired me. Thank you so much. Dan dari situ aku baru menuju ke Ciputra Entrepreneur, which is the Beautyfest Asia. Dan sekarang aku mau langsung nunjukin produk-produk apa yang udah aku beli di Beautyfest Asia. Yang pertama aku beli produknya Aris. Aris the Brush Onyx yang 15 Face and Eye Brush Collection, yang kayak gini. Dan emang sebagus itu ternyata brushnya. And brush ini tuh sintetik. Lihat, ini face brushnya lucu banget. Dan yang aku suka tuh dia juga gak terlalu gede. Ini masih travel friendly banget menurut aku. Kalau dibawa-bawa juga masih enak. Sehalus ini. Soon aku bakal bikin tutorial makeup using all the local products. Dan aku bakal pakai atau cobain si produk brush ini. Isinya 15 dan yang buat eye-nya ini benar-benar berguna banget. Mau kalian udah expert, mau kalian pemula, ini gampang banget dipakainya. And di base scrub aku juga beli kayak beauty roller gitu. Ini dari Serene. Bentuknya gini, super luxury. Tada, this is the product. Kelihatan gak ya? Color beauty gitu. Ini sebenarnya aku ngerekomendasiin ini untuk mamaku kan, karena mamaku ya udah memasuki umur-umur anti aging gitu. Jadinya aku bilang ke mama, "Mama, beli ini deh, cobain. Tiap malam mama make, kalau mamanya skincare, coba dibarengin sama ini." Dan aku suruh mamaku pakai ini, tapi ininya ada di kulkas. Jadinya pas di kesini tuh kayak super dingin. Guys, I'm so sorry kalau suara aku kecil banget karena di sini rumahku hujan gede banget. Ini harganya itu 200. Pokoknya 200-an, gak nyampe 300.000, tapi aku lihat di online-online itu 350 sampai 400.000. Jadi menurut aku ini worth it banget dan ini super luxury banget si warna putih ini. Aku suka banget. Dan di Benz Club juga aku beli highlighter lokal. Ini mereknya Sorcha, kayak gini. Jadi ini produk lokal yang emang ngeluarin produk highlighter. Ada 3 warna dan I choose the Natuna. Ini bagus banget dan yang sekarang aku pakai tuh blinding banget ya, glowing banget kulit kita. Dan ini packagingnya lucu banget. Pokoknya packagingnya tuh kayak gini, bener-bener mirip kayak BK banget. Dan jadi ini warnanya tuh ops. Jadi ini tuh warnanya kayak lebih ke gold dan ini, tapi gold itu gak yang bener-bener kuning. Dan ini super bateri banget, bener-bener bateri banget, lembut banget tuh. Next, masih dari Benz Scrub, aku beli Studio Tropic Original Priming Water yang kayak gini. Ini juga udah banyak review-nya dan super bagus banget, apalagi kan aku normal to oily, jadi pengen banget cobain ini. Sebenarnya aku udah pernah cobain tapi yang pink, dan itu juga travel size, jadi
aku beli pen banget ini dan ini harga cuma 99.000 dan ini banyak banget, 150 ml. Nah, karena aku udah beli produknya Benscrap banyak, jadi Mbak Mai bilang kakak bisa dapet satu pouch dan aku dikasih pouch ini. Ukurannya pas banget gitu loh, gak gede-gede banget. Next, aku beli beberapa produk dari Makeover. Aku beli si Power Stay Color Correcting Primer. Kalian udah tahu kan produk Power Stay Makeover yang baru. Itu baru, itu bagus-bagus banget. Dan ini aku beli yang shade-nya peach karena I have a big problem in my under eye yang super hitam. Selanjutnya, aku beli Makeover Click Cube Matte. Ini yang produk lip tapi yang diklik-klik gitu. Oke, ini tinggal diklik-klik gitu. And next aku ke BLP dan aku beli satu produk aja. Aku beli si lip coat Value Zipara in the shade Bare Fudge. Ini tuh bisa aku bilang the perfect shade of nude color. Dan ini kan matte juga jadi bakal tahan lama. Dan ini kalau kalian mau ombre pakai red lips pakai red color gitu tuh top banget. Next aku beli dua produknya Sasi. Aku beli dua produknya Sasi, but I don't know ini Sasi X Titan Tyra or not, soalnya dia nggak ada tulisan Sasi X Titan Tyra gitu. Aku beli eyebrow definitionnya mereka karena aku tahu eyebrownya mereka itu bagus banget dan kalau kena air pun dia nggak hilang, jadinya kayak kalau buat special occasion bagus deh gitu karena untuk seharian dan long lasting juga. Aku milih warnanya yang walnut dan ini bagus banget coklatnya, dia coklatnya nggak ke merah gitu, bener-bener dark brown yang ada sedikit banget abu-abunya, jadi untuk yang alis-alis kayak aku gini pas banget itu cahayanya. Kalau abu-abu nanti terlalu ashy, kalau misalkan coklat terlalu merah, kalau misalkan hitam terlalu kayak sinchan, jadi butuhnya yang bener-bener kayak gini. Yang kedua aku beli matte linernya, namanya itu Waterproof Liquid Liner Pen in Super Black. Super Black. Karena aku udah belanja lebih dari 300.000 di Sasi, finally aku dapat kayak permainan yang spin gitu dan aku boleh milih mau dapet apa dan aku milih untuk pouch. Di pouchnya lucu banget, warna hijau Tosca dan belakangnya Girls Run in the World. And last, aku mau ngasih tau ke kalian barang apa sih yang aku dapetin dari Rosaldi. Jadi mereka ngirimin aku dua produk mereka yang terbaru, which is the Face Palette dan namanya itu Rose Face. Yang ini, kayak gini packagingnya, lucu banget. So, ini packaging di luarnya. Kalau kalian buka itu jadi kayak mirror gini. Dan ini yang shade Moonlight Dreamer. Dan ini yang Sun Slayer. Jadi warna-warna ini cocok banget untuk yang medium. Dan kalau Moonlight ini dia warnanya lebih untuk kulit yang light. Maybe you guys can see how much the different about this palette. Dan aku mau sekalian aja unboxing, aku beli satu produk di Sephora kemarin juga. And this is the Urban Decay Naked Reload. Ini bagus banget loh packagingnya, oh my god. Dan ini packaging terluxury yang pernah aku punya. Karena ini bahannya yang empuk-empuk gitu loh, kayak sofa. Itu bener-bener yang kayak ada bantalannya gitu, bagus banget. And this is all the color. Ya ampun, cantik banget ya guys. I mean itu agak pricey guys, tapi for this color gak bisa nahan. So guys, thank you so much for watching. Semoga kalian kena sama racun-racun aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So see you on my next video. Bye.